Oke, sebelum mulai ke videonya, di sini gua mau jelasin gimana sih cara nambahin uang di game Mobile Legend dari APK yang di-download dari APK gua. Tuh caranya, kalian bisa klik tambah di sini, habis itu kalian pilih aja yang paling ini, langsung persukses. Jadi langsung nambah ya. Jadi mau nambah seberapa banyak uang kalian pun bisa. Jadi seperti itu caranya. Sama sepertinya dengan cash juga, gold juga, bundle juga. Ya caranya sama juga, no, langsung nambah ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Oke, jadi lanjut aja ke videonya. Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali. Di video kali ini gue bakalan nge-share modpack kembali. Cuma di modpack kali ini tuh bisa dibilang lumayan spesial buat kalian ya. Karena setelah berapa kali gue buat modpack, jadi gue kasihan kepada kalian. Jadi spesial modpack kali ini itu no password ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin menguntungkan banget bagi kalian ya, karena di video kali ini gue share versi yang no gini ya, no passwordnya. Jadi semoga kalian suka, dan dengan gue no passwordin mod ini, gue saranin buat kalian bantu like doang sih ya. Dengan lu kalian nge-like doang itu udah berarti banget, walaupun gue nggak isi password di videonya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini masih ada ST15L GP Sport yang pakai spoiler Poltec, pakai body FD style, habis itu supercharged V8 juga. Gila, ini gahar banget ya. Lanjut di sini ada S15 LBWK yang versi FD style juga ya. Mantap banget. Lanjut lagi di sini ada SX yang FD style juga ini ya. Ini FD style juga untuk SX-nya. Lanjut di sini ada S14 yang engine-nya juga ini ya, tapi ini gua lupa ya. Ini kan gua buat versi boss kit-nya, jadinya engine yang ada lubangannya itu belum kepasang, nanti gua pick lagi, nggak begitu masalah. Ada Miata FD style juga. Ada apa lagi ya nih? R34 juga masih ada, R34. Dari segala jenis body kitnya juga masih ada ya untuk R34. Ada Toyota Supra MK4 juga masih ada. Habis itu S15. Ada GT86 Karma dengan tampilan FD style-nya, dengan meniru aslinya punyanya Z Depo ya. Lanjut ada RX7 body kit time attack ya. Mungkin nanti gua replace lagi nih, gua buat ulang lagi body kitnya karena kurang, menurut gua kayak kurang aja sih ya, kurang gitu, masih kurang lah, nanti gua buat ulang lagi. Di sini masih ada S15 GP Sport yang tadi gua bilang tadi itu ya. Lanjut di sini ada S14 boss kit terbaru ya kan ya. Untuk engine-nya di sini bisa pakai yang mana aja sih? Tapi kalau saran gue sih pakai yang biar nggak supercharge-nya ya, pakai ini aja sih. Oke, kurang lebih seperti ini. Cakep parah sih. Oke, jadi kurang lebih itu doang ya modpack terbaru di video kali ini. Nggak ada modpack tambahan yang lainnya sih. Jadi kita langsung aja gaskan buat jalan. Tapi yang terpenting di video kali ini adalah pastinya modpack ini no password ya. Oke, jadi di sini gue mau jalan-jalan di Gunsai aja seperti biasa untuk memperpanjang durasi, walaupun nggak ada password ya kan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi buat kalian yang belum tahu, ntar gue kasih tahu deh cara, bang gimana sih biar uangnya nambah bang gitu. Kan banyak yang nggak tahu ya, harusnya di awal video tadi gue jelasin, cuma nggak apa-apa lah, nanti di akhir video gue jelasin caranya. Kalau yang belum tahu caranya, coba lihat-lihat video gue sebelumnya deh. Sebenarnya caranya simple banget ya. Oke, ini tampilannya. Oke, kita langsung jalan aja ya, sambil ngedrip juga. Sih, boss kit nih bos, Zico Harnadi ya, pakai S14 boss kit. Bede, ngedripnya smooth banget. Walaupun gue main di emulator nih ya. Oh, big angle banget sih itu. Oke. Jeleknya main di emulator tuh kayak nggak smooth banget ya. Maksudnya kayak patah-patah gitu beloknya. Soalnya gue kan pakai mouse ya. Pakai keyboard. Kok pakai mouse? Pakai keyboard, wah.
Tapi nggak apa-apa lah ya, masih enak juga. Bus base big angle banget ya. Oke, lanjut terus. Jadi namanya buat kalian yang mau tinggal klik langsung link di deskripsi, langsung ngarah ke saplingnya atau pihak ketiga, karena gua kalau pakai Mediafire nggak bakal bisa ya, soalnya udah dihapus dari pihak YouTube karena sifatnya berbahaya yang didetek sama YouTube ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, untuk sapling juga gampang sih cara downloadnya ya, apalagi no password ya kan, makin enak kalian tuh, buset. Oke, jadi mungkin sekian dulu sih untuk video kali ini. Besok bakal gua buat mod baru lagi untuk project-project kedepannya ya. Jadi see you next time, next video, and bye-bye.